Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama video terbaru dari channel kami Agribisnis Muda. Oke, pada kesempatan kali ini Agribisnis Muda sedang berjalan-jalan di daerah Argapura Majalengka. Oke, bisa dilihat dalam video ini saya sedang berada di sebuah tempat yaitu terasering untuk pertanian di daerah Majalengka, tepatnya di daerah Kecamatan Argapura. Mungkin Anda penasaran video selanjutnya, yuk kita simak selengkapnya dalam video jalan-jalan kali ini di daerah Argapura Majalengka, Jawa Barat. Sebuah terasering menawan yang bisa kami lewati di tempat ini yaitu di bawah kaki Gunung Ciremai. Dan bisa kamu lihat di sini bahwa gunungnya terlihat jelas berada di atas saya. Dan di sini saya menikmati udara yang sangat begitu segar. Namun saya ketika berkunjung ke tempat ini ataupun ke Argapura terasering tersebut, saya menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu tempat spot yang paling banyak orang kunjungi yaitu Bukit Panyawoyan, di mana dalam bukit tersebut terlihat Gunung Ciremai. Di atas bukit tersebut sangat begitu indah dan saya menyempatkan diri untuk melihat ke tempat tersebut. Ketika saya sampai di daerah Argapura, saya langsung terpana dengan melihat pegunungan-pegunungan atau bukit-bukit yang dibentuk terasering untuk penanaman tanaman sayuran ataupun hortikultura. Bisa dilihat dalam video ini, sangat begitu indah, sangat tertata rapi, semua tanaman sayur ditanam dengan cara sangat indah, sangat-sangat rapi, dan saya terkagum-kagum. Oke. Di sini saya datang tepatnya di musim kemarau pada bulan Agustus ya. Nah, jadi ketika saya berkunjung ke tempat ini, saya tidak pas dengan para petani sedang melakukan musim tanam. Dan bisa dilihat dalam video ini bahwa suasana kebun ataupun terasering-nya terlihat menguning karena sudah tidak ditanami lagi oleh sayuran. Karena pada musim ini, musim kemarau, kekurangan air, maka lahan tersebut diberakan atau diistirahatkan hingga nanti akan masuk ke musim penghujan sekitar bulan September atau bulan 10 akan memasuki musim tanam lagi. Dengan demikian saya tidak melihat hamparan-hamparan hijau seperti terlihat pada video-video Argapura ketika pas musim tanam, jadi sayuran itu banyak ditanam. Nah, saat ini saya tidak bertepatan dengan banyaknya sayuran yang ditanam. Oke, buat kamu yang ingin belajar tentang pertanian, itu cara budidaya ataupun melihat terasering secara langsung, kamu bisa datang langsung ke daerah Majalengka, yaitu tepatnya di Kecamatan Argapura. Di sini kamu akan melihat semua tanaman-tanaman sayuran yang dibudidayakan oleh para petani dari orang-orang sekitar yaitu Majalengka, seperti budidaya bawang daun, budidaya bawang merah, ada waluh sim dan sejenis yang lainnya ada pokoknya di tempat ini. Oke, terima kasih telah mengikuti jalan-jalan hari ini bersama Agribisnis Muda di daerah Argapura Majalengka. Baik, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan subscribe untuk terus berlangganan video-video terbaru dari channel kami Agribisnis Muda. Terima kasih telah menonton, jangan lupa bahagia dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.